Halo guys, saya Merava akan membuat video cara bagaimana mendownload TikTok di Hong Kong. Kita tahu kan kalau tahun lalu itu TikTok yang ada di Hong Kong, aplikasi TikTok itu dihapus. Jadi kita tidak bisa menggunakan aplikasi TikTok lagi. Nah, kali ini aku akan kasih tahu cara bagaimana mendownload TikTok Indonesia. Sebelum kita lihat bagaimana caranya, untuk mendukung channel Merava, tolong subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Langsung aja ya teman-teman, caranya begini. Masuk ke WhatsApp, kita downloadnya dari WhatsApp, bukan dari aplikasi Play Store. Nah, itu filenya, kita pencet OK. Ini lagi mendownload. Di bawah kita bisa lihat downloading. Lagi mendownload. Nah, cepet kok teman-teman cara mendownloadnya. Kita harus sabar untuk mendownloadnya, menunggu sebentar saja. Ini caranya begini teman-teman, filenya ini dari teman saya kirim di WA, jadi bukan pakai aplikasi ya teman-teman. Nah, ini sudah kan, itu tadi error, kita langsung kasih pencet open, buka lagi, dia akan menginstal sendiri, mendownload, melanjutkan download lagi gitu. Ya, kita tunggu sebentar. Untuk teman-teman yang mau filenya bisa WA saya di nomor yang akan saya cantumkan di video ini ya teman-teman. Nah, ini sudah oke. Kita bisa langsung daftar TikTok ya saudara. Ini saya nggak join untuk Instagram ya, kita diam saja. Saya pakai nomor telepon. Ini bisa pakai Facebook, email, dan Twitter ya. Saya pakai apa itu namanya, nomor telepon. Ini suruh mengisi tanggal lahir kita. Kita isi dulu. Iya. Setelah itu kita masukkan nomor telepon yang akan kita daftarkan untuk membuat akun TikTok ya saudara teman-teman. Nomor teleponnya yang aktif ya, soalnya akan ada kode masuk untuk memverifikasi nomor telepon ini untuk membuat akun TikTok. Ini lagi cari-cari nomor teleponnya, lupa saudara. Tunggu sebentar. Iya. Teman-teman bisa
catat nomor telepon saya ini untuk saya kirimkan file TikTok untuk di-download. Nomor telepon saya ini 5921 1260. Nah, langsung verifikasinya, kodenya masuk ke SMS gitu. Kita masukkan kodenya ya. Iya, sekarang sudah bisa, apa itu namanya, untuk itu harus pakai password ya, harus ingat passwordnya, jangan sampai lupa. Ya, ini sudah saya masukkan passwordnya. Tunggu sebentar. Ini terus membuat nama. Tidak boleh ada spasi ternyata teman-teman. Gak bisa kalau ada spasi. Harus tidak ada spasi. Mayrafa 83. Ini TikTok saya ya, teman-teman. Iya, nggak boleh ada spasi. Oke, kita centang. Sudah centang hijau, sudah oke ya, teman-teman. Kita sync up. Iya, loading. Ya, ini suruh memilih apa aja yang bisa direkomendasikan video-video ini nanti di TikTok kita, di beranda kita. Jadi aku pilih semua, teman-teman. Aku pilih semua temanya apa aja di situ. Saya centang semua. Setelah itu kita pencet next. Oke. Kita start watching. Iya, sudah bisa untuk kita apa? Buat akun itu, iya, sudah bisa teman-teman ini bikin akun YouTube-nya, akun TikTok-nya. Iya, ini sudah bisa dilihat beberapa video-video yang sudah masuk ke beranda kita. Beranda TikTok saya. Nah, ini baru saya buat akunnya. Iya, sudah banyak ya teman-teman ya. Ini saya cari TikTok Indonesia. Kita harus mencari di pencarian, soalnya ini semua luar negeri semua teman-teman yang ada di beranda kita. Jadi kita harus mencari TikTok Indonesia di tempat pencarian. Nah, ini Indonesia ini. Juga Indonesia. Yang bisa seret ke bawah, ke atas. Alasan seorang istri main TikTok. Ya, ini teman-teman, ini sudah akun saya sudah bisa buat TikTokan. Ini dia. Ya, saya sudah coba dan bisa ya, teman-teman. Oke.
Oke, terima kasih teman-teman. Bila ingin apa itu mendownload TikTok, bisa WA saya, japri saya ya, di nomor yang akan saya tulis di video ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, komen, dan share biar banyak teman-teman yang tahu bagaimana cara mendownload TikTok di Hong Kong dan kita bisa bermain TikTok.